tersebut agar tiada lagi rakyat yang menjadi mangsa terhadap penipuan tawaran badal haji. Orang tua saya dah meninggal, so saya nak pergi buat apa ni badal haji. So adalah orang offer 1000 lebih, apa 2000 lebih. So saya pergi tanya dekat tabung haji travel, dia cakap yang hak yang PKP itu pun belum lepas lagi. Itu pun 3000 lebih. Lepas tu saya tanya pula dalam kursus haji baru ni. Ustaz yang tabung haji tu cakap kalau 1000 lebih tu anggap jariah ya, jangan mimpi apa-apalah. Kalau tanya saya, memang dah lama patut tabung haji badal haji ni bawa pakej tabung haji. Sebab ramai orang yang kena tipu. Tertipu sebab harga murah, tapi kita tak tahu badal haji itu sah ke tak sah, kita tak tahu. Memang dia bagi hadiah, dia bagi tasbih semua, bagi yalah air zam-zam pun dia bagi, tapi kita tak tahu. Orang ramai juga berharap agar kerajaan mengambil serius berhubung isu penipuan badal haji kerana ia melibatkan wang dan harapan orang ramai.